Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Afizi, sejak 3 hari ini kita di Kuala Lumpur ni merasai bahang. Hujan pun jarang juga turun. Tapi kalau kita lihat musim tengkujuh dah pun melanda di beberapa negeri di pantai timur negara, semakin lama semakin dirasai apabila hujan kini kita tengok kerap turun di sana. Malah Sabah dan Sarawak juga turut sama sedikit sebanyak terkesan. Sudah pasti segala persiapan perlu dilakukan oleh mereka yang tinggal di kawasan berisiko banjir. Dan kadang-kadang persiapan awal itu gagal dibuat disebabkan dan sehingga menyebabkan kerosakan harta benda, kehilangan nyawa dan sebagainya. Justru itu Jabatan Pengairan dan juga Selera Malaysia JPS hadir dengan satu inisiatif memperkenalkan kempen amaran dan ramalan informasi banjir atau dikenali sebagai KARIB. Jadi kita nak tahu lebih lanjut mengenai perkara ini, kita bersama dengan Ketua Pengarah JPS Datuk Insinyur Nur Hisham Muhammad Ghazali. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, pertama sekali kita nak lihat kepada kempen ini, apa tujuan ia dibuat, mengapa? Kempen KARIB ni. Okey, kempen ni yang kita namakan KARIB ataupun kempen ramalan dan amaran informasi banjir ni, tujuan dia adalah untuk memperkasakan komuniti menerusi informasi dan pengetahuan terkini untuk menghadapi bencana banjir. Jadi dia akan, kita akan sampaikan maklumat-maklumat yang penting supaya masyarakat yang di dalam kawasan banjir itu dia bersedia untuk menghadapi banjir yang bakal mendatang. So dia satu program public awareness lah. Ya, Datuk, kalau ada juga satu lagi sistem program ramalan dan amaran banjir atau dipanggil PRAB. Bagaimana sistem ini berfungsi, Datuk? Ya, kalau saya ceritakan dia punya sejarah dia, pada tahun 2015, lepas banjir besar Pantai Timur tahun 2014, Jabatan Pengairan dan Selerawan Malaysia telah menggubal satu rancangan untuk meningkatkan kebolehan meramal dan memberi amaran banjir. Jadi sistemnya adalah satu sistem yang canggih menggunakan teknologi ICT terkini dan juga memasang instrumentasi di sungai-sungai dan juga di kawasan-kawasan tadahan di tengah-tengah hutan-hutan kita untuk mengesan hujan dan juga untuk mengesan paras air. Jadi kita telah mulakan program ini pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 sistem kami pun telah online dan telah mula memberi ramalan dan amaran banjir. Jadi sistem yang kita panggil PRAB ni ataupun program ramalan amaran banjir ni, dia berupaya untuk memberi ramalan 7 hari awal dan diberikan amaran 2 hari lebih awal. Jadi dulunya kami tak dapat berikan amaran begitu cepat. Kadang-kadang hanya 6 jam kami bagi tahu akan banjir. Jadi dalam sistem lama dulu, 6 jam untuk penduduk tindak memang tak cukup. Tapi sekarang dengan sistem ini, kita boleh bagi amaran itu 2 hari lebih awal. Jadi penduduk boleh mula bertindak. Okey, so memandangkan sistem ini sekarang sudah online, kita mendekati pula masyarakat ataupun komuniti di dalam kawasan-kawasan banjir ini dan memberi pendedahan dan memberi maklumat-maklumat bagaimana untuk bertindak apabila amaran itu diterima. Datuk, dalam masa dalam masa yang sama juga kita nak tahu apabila sistem ini mula online pada tahun 2017 tu, ada tak orang kata kesan-kesannya yang dah kita dapat lihat apabila kita menggunakan sistem tersebut, dan ada tak di kawasan-kawasan tertentu yang telah pun dilaksanakan menggunakan sistem PRAB ini? Okey. Pada tahun 2017 kita punya sistem tu kiranya baru mula melihat dia punya running dia, maknanya sistem tu mula memberi ramalan dan pada ketika itu ramalan itu belum berapa tepat lagi. Jadi setelah tahun 2018 dan 2019 dia mula menjadi lengkap. Sistem ini meliputi 3 lembangan sungai
iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Itu dia punya dalam ini fasa satu program ramalan dan amaran banjir kami. Jadi bila kita mula online pada tahun 2018, dia punya ramalan itu telah mula menunjukkan kesan yang ataupun hasil yang baik. Dan pada tahun 2019 dia semakin baik sebab sistem itu telah mendapat banyak maklumat. Stesen-stesen pun kita bina pada masa yang sama, kita bina stesen-stesen ini. Dan bila stesen ini semua telah beroperasi di lapangan, data yang masuk itu dah makin lengkap, ramalan kita semakin tepat. Jadi buat masa ini, kami telah menghampiri 80% dia punya accuracy dia dalam ramalkan. Jadi kesannya kepada kita ialah, apabila kami dapat keluarkan satu ramalan awal, pihak NADMA ataupun pihak pengurusan bencana kita dapat mengeluarkan arahan kepada agensi-agensi yang frontline, iaitu seperti bomba, polis ataupun JPAM, supaya boleh bersedia untuk bergerak ke kawasan-kawasan yang bakal banjir. Jadi itu dia punya kesan yang pertama sekali ialah kita dapat gerakkan aset-aset kita lebih awal. Kalau dulu kadang-kadang kita nak gerakkan aset-aset kita ni dah banjir dah kawasan itu dan mereka tak dapat masuk sebab dah terlalu suntuk punya amaran. Tapi dengan amaran yang dua hari lebih awal, maka cukup masa untuk mereka bertindak, untuk menghantar lori, untuk mengeluarkan penduduk dan sebagainya. Itulah dikesannya TRAP ni kepada tindakan tindakan kecemasan atau tindakan untuk menyelamatkan penduduk di kawasan banjir. Belum banjir sampai, kita dah boleh bertindak. Ya. Setakat ni keseluruhan negeri telah pun mempunyai sistem TRAP ni ke macam mana, Datuk? Ya, belum lagi. Sebab kita tumpu kepada tiga negeri utama di Pantai Timur, iaitu Terengganu, Kelantan dan Pahang. Kita telah siapkan dan seterusnya baru kita akan bergerak kepada negeri-negeri lain. Sebab tiga negeri Pantai Timur ni memang sering banjir setiap kali monsun Timur Laut. Jadi di situlah kita tumpukan kita punya sistem PRAP ni, dan setelah itu kita akan mula memasang di kawasan-kawasan lain di seluruh Malaysia. Kita telah pun mengenal pasti lembangan-lembangan sungai yang selalu banjir inilah. Setiap negeri ada dia punya kawasan-kawasan dia ataupun lembangan-lembangan sungai dia yang selalunya mengalami banjir. Jadi kita fokus ke lembangan-lembangan sungai yang tersebut. Dijangkakan, Datuk, berapa lama pemasangan PRAP ni dijangka selesai untuk keseluruhan negeri di Malaysia? Ada tempoh-tempoh tertentu yang diberikan tak? Ada sekurang secara kasarnya, dia akan meliputi RMK 11, 12 dan juga RMK 13. Datuk, kalau sistem PRAP ni bagaimana dia boleh memberi amaran ataupun informasi kepada penduduk khususnya? Bagaimana sistem PRAP ini dilakukan untuk memberi amaran? Adakah ia berbentuk aplikasi yang memerlukan penduduk memuat turun atau ia akan secara terus memberi informasi itu kepada penduduk? Okey. Dari segi menyebarkan maklumat tu, kita ada beberapa kaedah. Sistem TRAP ni dia dia banyak serampang dia lah, bukan dua mata dia. Satu, yang pertama sekali di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sungai, kita telah ada siren ataupun stesen-stesen siren yang mana apabila paras air itu meningkat kepada paras yang agak bahaya, dia akan mengeluarkan siren. Okay, yang itu yang kita maksudkan sebagai yang langsung, kemarahan langsung. Okey, dia melihat pada paras air. Okey, untuk yang ramalan awal ataupun amaran awal ni, kita juga ada dalam bentuk app ya, yang mana apa ni, mereka yang ada telefon smartphone boleh download app tu dan boleh kita lihat satu program yang dipanggil Public Info Banjir. Di dalam Public Info Banjir itu adalah tertera dia punya sistem maklumat-maklumat yang berkaitan dengan amaran apa banjir itu. Jadi itulah dia salah satu kaedah yang kita gunakan untuk menyebar kepada masyarakat. Jadi kalau saya boleh tambah Gigi dengan Fiji, program Sarip ini dia mendekati masyarakat
dan merakyatkan data. Sebenarnya sistem CRAB ni menggunakan banyak data. Kita ada big data, ada permodalan numerical di dalamnya dan ia melibatkan penghantaran data daripada stesen-stesen hujan dan stesen-stesen sungai kepada sistem kami di Kuala Lumpur. Dan kita juga menggunakan teknologi crowdsourcing melihat pada apa sahaja yang dihasilkan ataupun laporan-laporan daripada netizen untuk kita satukan dalam sistem kami dan melihat bagaimanakah pergerakan tren banjir itu. Jadi bila kita ada satu pendekatan yang sedemikian, maka dia punya end result dia ataupun hasil di penghujungnya nanti yang kita harap ialah masyarakat dia sedar tentang wujudnya sistem ini dan bagaimana sistem ini menyampaikan maklumat dan bagaimana nak bertindak atas maklumat tersebut. Jadi rakyat dia punya sistem karib ini, dia sebenarnya sebahagian daripada kita panggil SIPA, Communication, Education and Public Awareness. Jadi dia ada, kita kena berkomunikasi dengan masyarakat, kita kena berikan pembelajaran dan seterusnya meningkatkan dia punya daya fahaman dia dan kesedaran dia supaya dia boleh menyampaikan pula maklumat itu kepada anak-anak dan masyarakat setempat di kawasan dia itu. Dan seterusnya kita harap masyarakat itu akan lebih kental dan cekal bila menghadapi banjir dan berupaya untuk bertindak awal. Ya. Dato', setakat ini bagaimana maklum balas daripada penduduk yang terlibat, yang duduk di kawasan berisiko banjir itu dan berapa banyak yang telah memuat turun aplikasi PRAB itu sendiri? Okey, saya tak pasti saya sama ada kita telah ada satu banci ataupun kajian yang sebegitu mendalam. Tapi sebenarnya program karib ni baru kita lancarkan dengan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan, kawasan-kawasan apa ni, lembangan sungai yang tiga tadi tu pada tahun ini. Jadi kita dalam proses untuk menilai. Cuma kita pada peringkat ini kita nak memperkenalkan program karib ini dan kita akan aturkan dia punya program-program engagement dengan komuniti dari apa ikut satu apa perancangan lah yang malangnya saya tidak ada maklumat perancangan itu lagi, tapi insyaAllah ia akan disampaikan kepada masyarakat pada masa yang sewajarnya. Okey, Datuk, selepas ini kita nak pergi kepada program-program engagement untuk memperkenalkan karib kempen ini kepada masyarakat. Kita nak tengok bagaimana mekanisme pelaksanaan, adakah bagaimana penerimaan penduduk terhadap sistem baru ini dan juga keberkesanannya bagaimana, dan semua itu kita akan bincangkan selepas kita berhenti rehat seketika. Terima kasih menonton Awani Pagi bersama saya Hafiz Azaman dan juga Gigi Ahmad membincangkan mengenai bersempena kita nak memasuki hujung-hujung tahun yang kita tahu begitu banyak sekali cuaca-cuaca buruk yang akan hadir dengan musim terkujuh dilaporkan sedang mula didasai bahangnya di negeri-negeri pantai timur terutamanya, dan kita bincangkan mengenai kempen amaran dan ramalan informasi banjir karib bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Pairan dan juga Selera Malaysia GPS Dato' IR Nor Hisham Muhammad Ghazali. Datuk, kita nak terus dengan perbincangan kita selepas apabila karib ini diperkenalkan pada tahun ini seperti yang Datuk katakan, kita nak melihat juga kepada engagement yang dilakukan oleh GPS sendiri kepada penduduk-penduduk mengenai sistem baru ini. Bagaimana engagement itu dilakukan dan bagaimana penerimaan penduduk terhadap sistem baru ini? Okey, terima kasih Azizi dan Gigi. Pada mulanya apabila sistem PRAB kami itu ditubuhkan, apa yang kami buat adalah kita test. Kami pergi ke kampung-kampung di pendalaman, di kawasan-kawasan yang berhampiran tiga sungai besar ni, iaitu Sungai Kelantan, Sungai Terengganu dan Sungai Pahang, untuk kita lihat sendiri sistem kita berfungsi dan sama ada contohnya siren kita berbunyi dengan mengikut dia punya reka bentuk dia. Jadi pada mulanya kita tengok bagaimana adakah mereka dapat dengar siren tu dan adakah mereka tahu apakah bermakna, apa maknanya siren tu.
Jadi kita ini kita buat secara di lapangan, ya. Kita jumpa sendiri kedua-dua kampung kita dan kita bagi taklimat. Dia kata, bila berbunyi siren ini, bermakna paras air telah meningkat ke peringkat amaran. Dia ada beberapa peringkat, dia ada amaran, dia ada bahaya dan sebagainya. Dan kita bagi tahu inilah dia bunyinya. Dan mula-mula kita start dengan bunyi siren saja. Kemudian dalam program PRAP ini, kita telah tambah baik dengan menggunakan suara. Jadi ada suara orang dalam itu untuk memberitahu keadaan di situ dan amaran untuk berpindah dan sebagainya. Jadi pada peringkat pertama, pendekatan kita adalah secara begitu. Maknanya face-to-face, berjumpa dengan masyarakat, memberikan taklimat kepada masyarakat setempat. Tapi bila sistem info banjir dalam masa Sawang pun telah kita wujudkan supaya masyarakat boleh merujuk kepada website. Ya. Tapi kita tahu di kawasan pedalaman saya mungkin mereka tidak ada akses kepada komputer ataupun internet. Bila internet ini mula mengembang dan ICT telah banyak berkembang, kita telah updatekan sistem info banjir ataupun sesawang info banjir kita ni kepada public info banjir. Dan pada tahun 2011, public info banjir ini telah kita lancarkan dan kita mula memberi amaran banjir kepada masyarakat melalui laman sosial di Facebook, Twitter dan juga RSS. Tapi yang ialah yang biasanya kita masyarakat biasa tahu tentang Facebook dan Twitter. Jadi seterusnya, bila kita telah meningkat lagi pada tahun 2017, 18 dan seterusnya tahun depan 2019, kita telah mula update lagi kepada aplikasi My Public Info Banjir, yang mana inilah dia app yang kita boleh download daripada Google Play Store ataupun daripada Apple App Store untuk kegunaan awam dan agensi-agensi berkaitan. Jadi sekarangnya kiranya sistem info banjir ini dah lebih 17 tahun kita berfungsi. Okey. Dan sekarang dengan Karib ni kita perlu apa kita buat adalah untuk memaklumkan bahawa tools ni ataupun semua kemudahan ini ada dalam apa pada kita yang kita boleh dapatkan daripada handphone. Dan sekarang ni kita lihat memang handphone ni ataupun smartphone ni memanglah hampir semua orang ada di walaupun dalam pendalaman pun semua kampung pun memang ada. Dan internet kita, capaian internet itu memang sekarang ni agak hebat juga kita ni. Dan kita boleh memanfaatkan apakah teknologi yang ada itu untuk kebaikan masyarakat. Jadi bila mereka ada apps ni mana mudah untuk dapatkan maklumat di mana-mana saja mereka berada. Dan maklumat di dalam My Public Info Banjir itu boleh memberitahu dia situasi ketika itu, maknanya almost kita real time. Dan program Karib ni pula, sebenarnya saya bagi tahu tu dia baru dilancarkan dan maknanya kami belum lagi dapat menilai keberkesanannya. Tapi yang penting kami lihat daripada sejauh mana kita boleh capai. Program ini akan dilaksanakan di tiga lembangan yang utama ini dan dari situlah baru kita dapat menilai kesedarannya. Tapi dari peringkat agensi-agensi kerajaan, kami punya program ramalan amaran dan banjir ini telah pun mantap ni. Mantaplah kita dah edarkan dan kerjasama kami dengan rakan-rakan kami seperti Meteorologi Malaysia, dengan NADMA memang erat. Dan juga kepada pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri. Sebab bila amaran kami keluar, merekalah yang akan bertindak di front line. Jadi GPS dan program ramalan-ramalan banjir kami di Kuala Lumpur, tapi capaian kami itu memang keluar kepada semua negeri-negeri, ya, terutama yang negeri Pantai Timur yang sekarang ini yang akan menghadap konsul Timur Laut tak berapa lama lagi. Ya, Datuk, bila informasi ini diberikan kepada penduduk, bagaimana dengan pihak berkuasa pula? Adakah mereka, penduduk diberi masa 2 hari untuk bersiap apabila mendapat info? Adakah pihak berkuasa akan bersedia lebih awal daripada itu atau bagaimana? Oh ya, memang. Apabila Meteorologi Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, bila dia umumkan bahawa monsun timur laut telah masuk, ya, tiba-tiba tak lama
lagi dalam bulan November nanti, maka pusat ramalan dan amaran banjir kami, kami kontrol bilik kawalan kami di Kuala Lumpur akan boleh beroperasi 24 jam sehari 7 hari seminggu. So dia akan work 24/7 lah. Dan pada titik itu kita akan gunakan meramal. Ramalan kami ini sebenarnya adalah boleh dengan ramalan oleh Meteorologi Malaysia. Dia akan melihat awan gunakan satelit dan radar dan dia akan sampaikan maklumat kepada kami. Kami akan gunakan maklumat itu untuk menjalankan simulasi ataupun kita panggil modeling, ya, untuk melihat sekiranya hujan sedemikian jatuh di lembangan yang katakan di lembangan Sungai Kelantan di kawasan Gua Musang atau di hulu Sungai Kelantan tu, adakah kelebatan hujan di sini akan menyebabkan banjir di Kuala Kerai, di Kota Baru dan sebagainya. Jadi sistem kami itu sudah sampai pada peringkat yang boleh meramalkan jauh ke hadapan. Dia bermula 7 hari dah kita dah mula meramalkan. Jadi dalam ramalan ni kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Itulah dia resminya ramalan tu. Jadi bila kita mula ramal daripada hari, katakan kita ramal hari ni, pada hari Rabu ni, maknanya 7 hari ke depan, maknanya Rabu depan kita dapat memantau paras air dan hujan pun berterusan. Pada hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, kita punya ramalan tu semakin tepat, semakin tepat. Dan kita jangka pada 2 hari sebelum tarikh yang kita ramalkan tu, maknanya pada hari Isnin depan, kita dah boleh menjangka sama ada banjir itu akan berlaku atau tidak. Nah, jadi begitu dia punya sistem ramalan tu. Jadi sebelum sampai pada pada hari yang dijangka banjir tu, agensi-agensi bertindak awal ni seperti JPAM dan polis dan juga Kementerian Kesihatan, Jabatan Kebajikan, mereka telah diberi amaran awal oleh NAKMA. NAKMA akan tahu. Pusat kawalan kami ini memang ada dia punya link dia dengan pusat kawalan di Meteorologi Malaysia dan juga di pusat operasi di NAKMA. Jadi dari pihak agensi jabatan yang bertindak semasa monsun timur laut ni, masa hujan lebat, mereka dah memang bersedia untuk bergerak. So yang ni kita dah, yang tu kita dah sedia dah. Dah agak mantap. Dan sekarang ni kita nak meningkatkan lagi penduduk. Melalui pengalaman banjir 2018-2019 ataupun monsun timur laut 2018-2019, kebanyakan atau masyarakat di lembangan-lembangan sungai ini sudah arif bahawa ada ramalan yang akan keluar. Dan kita terus menceritakan ataupun menyampaikan kepada rakyat bahawa bila masuk saja monsun timur laut, kita akan keluarkan hebahan bahawa kap sedang mula beroperasi dan semua pusat-pusat kawalan di NADMA, di Meteorologi Malaysia dan di GPS semua dah mula beroperasi 24 jam untuk menyampaikan maklumat yang sewajarnya kepada agensi-agensi di negeri. Jadi begitulah caranya kita membawa maklumat ini kepada pasukan yang berindah awal ni dan seterusnya kepada masyarakat supaya bersedia. Datuk, kita pun sebenarnya dah tak banyak masa. Kita ada lebih kurang dalam seminit lagi. Mungkin bergerak ke hadapan, apa langkah-langkah JPS untuk memastikan bahawa masalah banjir ini, orang kata ialah kita tidak dapat elakkan apabila bencana itu berlaku, tapi impaknya ataupun beberapa faktor lain juga ada menyumbang kepada keadaan banjir. Mungkin bergerak ke hadapan, apa perancangan JPS sendiri untuk memastikan bahawa banjir di Malaysia ini tidaklah sekerap yang berlaku seperti tahun-tahun sebelum-sebelum ini? Okey, dari segi tindakan ni kita memang, bagaimana saya kata tu, dia banyak dia punya aspek tindakan dia. Yang pertama ialah tindakan kejuruteraan, yang tu memang di bawah GPS. Kami telah membina pelbagai kaedah-kaedah untuk mengekang banjir seperti ban-ban sungai dan juga untuk rumah-rumah pam dan sebagainya supaya kita dapat mengawal air ini dan menyalurkan air ke tempat yang sepatutnya lah. Maknanya mengelakkan dia masuk daripada kawasan-kawasan rendah. Jadi pembinaan ban, pembinaan rumah-rumah pam, pembinaan pintu-pintu air dan juga kolam-kolam takungan yang besar-besar ini telah kita mulakan semenjak lama dah kita dapat. Dulu lagi kita dah buat.
Dan sekarang ni ialah kepada kita memberikan amaran awal. Jadi untuk mengurangkan impak, impak ni adalah kepada masyarakat dan kepada rakyat. Jadi masyarakat perlu bersedia untuk menyelamatkan harta benda yang boleh diselamatkan lah. Dan juga bersedia untuk membawa diri dan apakah dia perkara-perkara ataupun bahan-bahan yang penting yang boleh dibawa ke tempat yang selamat. Jadi itu persediaannya. Datuk, minta maaf saya mencelah sedikit. Kita nak pergi kepada sedikit perkembangan belanjawan 2021 yang akan dibentangkan nanti. Mungkin kita nak kurangkan impak banjir sedikit. Pendapat daripada Datuk, apa yang diperlukan dalam belanjawan 2021 untuk JPS memastikan bahawa keadaan banjir ini dapat dikawal? Ya, harapan Datuk. Okey. Dalam belanjawan 2021 ini, kita harap beberapa program-program ataupun projek-projek pencegahan banjir ini dapat dilangsungkan. Terutamanya di kawasan lembangan yang utama, saya boleh katakan ini, tiga lembangan tadi itu, lembangan Sungai Kelantan, Pahang dan Terengganu, projek-projeknya telah pun bermula dalam RANKI 11. Dan dia ada fasa-fasa yang perlu diteruskan ke dalam RANKI 12. Jadi di negeri ini dan juga di negeri lain seperti Johor dan juga di Sabah dan Sarawak, semua ada projek-projek demikian. Jadi kita harap belanjawan ini meluluskan peruntukan projek ini supaya ia dapat dibina. Jadi semua projek ini telah disasarkan kepada kawasan-kawasan yang kerap banjir dan ada impak yang tinggi kepada masyarakat. Dan kita hendak menyasarkan supaya rakyat mendapat manfaat daripada projek-projek ini. Okey, baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih Dato' Insinyur Nur Hisham Mohamad Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS dalam menerangkan kepada kita mengenai kempen amaran dan ramalan informasi banjir atau KARIB. Kepada anda yang duduk di kawasan berisiko, perlu peka dengan KARIB ni, kempen amaran dan ramalan informasi banjir ini kerana semua adalah bagi memastikan tiada lagi kerugian harta benda yang teruk di masa akan datang, dan paling kita tidak yang kita paling nak elakkan adalah berlakunya kehilangan nyawa. Saya rasa itu saja untuk Awani Pagi pada jam ini. Saya Jijik Ahmad. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.